Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kawan. Kali ini saya akan mengeksplor daerah Punden Desa Kemiri. Oke, sebelum menonton video lebih lanjut, alangkah baiknya Anda mensubscribe video kami, channel kami, supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Oke, terima kasih. Oke, perjalanan kita mulai. Nah, ini kita sudah mulai mendekat kawan dengan Punden Kemiri. Ini pohon juar. Gelap ya kawan. Peninggalan dari sebuah desa kami, Mbah Rani dan Kemiri. Biasanya kalau ada orang yang hajat atau ada hajatan, itu bisa menyekar di sini kan. Nah, ini ada budenya kawan. Setiap tahun sekali, kalau bulan Apit dalam bulan Jawa itu, dulu kok udah dalam bulan Islam, di sini ada pagelaran wayang kulit kawan. Oke kawan, ini ada sendang juga, tapi sekarang sudah sepi. Ini sepi itu sepi anak-anak kecil yang berenang. Dulu di tahun sekitar 80-an, 90-an dan awal 2000-an itu masih banyak anak-anak kecil yang berenang di sini sebelum maraknya waterboom. Tapi sekarang sudah sepi, tidak ada anak-anak kecil yang berenang kawan. Ini airnya sudah berwarna hijau kawan. Banyak ikannya kawan. Dan inilah ikan sepat. Ini ada wet penggung. Mungkin ini sangat jarang sekali ditemui di desa-desa lain. Banyak juga teman-teman kami itu bertanya-tanya, itu pohon apa itu? Itu penggung lah. Kalau ini pohon gayam. Kelihatan mistisnya kawan ya. Sepeda tangga kami ya pagi sawah kawan. Kita jalan-jalan lagi kawan. Sekarang saya berada di timur sendang kawan. Tadi saya berada di barat. Itu ada rendang kami yang dapat suket di pematang sawah. Oke kawan, kita akan menyusuri pinggir sendang desa Kertanegara Kemiri.
panggung kawan, tapi tidak bisa dikonsumsi kawan. Ini ada juga sumur bor, biasanya itu digunakan untuk masak. Kalau di sini ada mayuran kambing kawan, ada orang punya hajat, ini digunakan untuk memasak kambing. Ini ada juga besi ini. Ini bukan tempat untuk pull up kawan, tapi ini untuk gudeg wedus, menguliti kambing yang sudah disembelih. Oke. Sekian video dari kami kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.